يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام. Yang saya hormati para wakil staf manajemen, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua peserta didik dan anak-anak sekalian peserta Tafakur Alam 2023. Ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man alafta quluban bil Islam. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mahfudin, yang terhormat Bapak Eri, Bu Ai, Bu Widya dan teman-teman saya semua, yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi, para panitia baik OSIS maupun ROKIS, serta yang Ibu sangat-sangat sayangi anak-anakku semua, seluruh kelas 10 SMA Negeri 28 Jakarta. Puji syukur Alhamdulillah pada pagi menjelang siang kita semua di tempat yang sangat nyaman ini di Villa Serua Depok. Mudah-mudahan niat kita, mari kita luruskan, niat kita kesini adalah mengikuti kegiatan Tafakur Alam. Ini kan baru datang, kita pengen yang semangat-semangat dulu ya Zak. Jadi tentunya kita akan ada sesi pembuatan nyil-nyil kompok yang nantinya bakal kalian tampilin di depan. Jadi aula Tafakur Alam, oke, jadi kita bisa lihat ada beberapa kelompok di sini yang sedang membuat nyil-nyil dengan sangat serius. Dalam membuat nyel-nyel per hari ini. Pesan-pesan apa kalau akan tadi kita perlu berjalan dulu cerita-cerita sendiri gimana? Oke, dia tadi yang tadi yang berkenai bank ya. Tadi saya dari BIS. Oh ya, terima kasih. Satu tambah dua, tiga. Tiga tambah dua, lima. Lima tambah dua, tujuh. Tujuh, Asmatun Nasaro 14. Asmatun Nasaro. Hoi, hoi, hoi. Bunga. Kami dari kelompok Bapak paling sopan dan pasti aman. Kepala SMA Negeri 28 Jakarta beserta para wakil dan seluruh jajaran guru dan khususnya para pembina OSIS dan ROHIS yang telah mengusahakan kegiatan ini terjadi, dan yang saya hormati seluruh adik-adik sekalian yang dengan semangat di siang yang terasa sejuk ini ya, untuk menyampaikan materi meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana mengaplikasinya pada era sekarang di generasi Z.
Tetapi sebelumnya marilah kita mengucap pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Mau tanya aja Ustaz, mungkin singkat aja, untuk pesan buat generasi Z dari Ustaz itu apa? Ya. Pesan yang pertama, jaga sholat, punya keberanian, keberanian untuk memulai sesuatu yang biar baca semuanya, anggap saja saat ini pesantren SMA Negeri pesantren sehari, bukan pesantren kilat, ini kilat, beneran kilat ya kan. Alhamdulillah kita bisa begini, SMA lain gak bisa begini kan, belum tentu. Atau di SMA pernah begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu Allah umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, anak sekalian, baik itu panitia dari Rohis, OSIS maupun MPK serta anak sekalian peserta Tafakur Alam 2023. Kali ini Ibu menyampaikan tidak banyak, tetapi mari kita mengkaji ulang ayat suci Al-Qur'an. Tolong nanti bisa dilihat pada Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, dan 13. Jadi ada berapa ayat? 4 ya. Itulah ayat yang spesial menerangkan tentang bagaimana cara kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Danang Darto. Silakan ya Pak, diambil alih ya Pak. Aduh. Ya, kami dari kalam takin terdat 15 datang ke Tafakur. Tafakur untuk perbaiki diri. Coba kita doa. Coba kita doa. Coba kita doa. 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 Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pembina, kakak-kakak mentor atau para alumni yang hadir, terima kasih sudah berkenan mengundang kami. Mudah-mudahan malam hari ini saya bisa sharing sesuatu yang jadi oleh-oleh buat teman-teman nanti pulang ke rumah. Kata yang mau bantuin, wah repot dong Pak. Tadinya saya mau bantu Bapak, saya kira Bapak tersesat. Lanjut. Nah, ya terima kasih Mas, tapi saya bingung. Hari ini saya mau kemana? Lanjut terus. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن yang terhormat Bu Masama selaku pembina kegiatan Tafakur Alam pada 2023,
Yang saya hormati Bu Widya Wati, wali kelas 10-7. Tepuk tangan dulu untuk Bu Widya. Yang masih berkenan bersamai anak-anak semua dalam kegiatan penutupan tafakur ini, dan yang paling dibanggakan anak-anak semua, panitia serta peserta tafakur alam 2023. Sebelum Pak Heri memberikan arahan dan pesan, Pak Heri ingin cek dulu jargon tafakur 2023 ya. Masih semangat nggak ini? Masih semangat. Kita coba ya. Tafakur alam 2023. Luar biasa. Tafakur alam 2023. Berikan kepada Bapak Ibu.